Anggota Komisi 4 yang saya banggakan dan yang saya hormati, Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang hadir, kemudian dari Dirut PT Garam, PT Diput, dan Perikanan Indonesia yang hari ini juga hadir bersama kita, dan seluruh hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan. Seperti penyampaian beberapa dari teman-teman fraksi tadi, kami pun dari fraksi Demokrat ingin memberikan catatan, masukan, serta pertanyaan kepada Kementerian KKP. Yang pertama, kami pun dari fraksi Partai Demokrat juga menyetujui pagu anggaran yang seperti dipaparkan oleh Pak Menteri tadi. Sesuai dengan data dari tahun ke tahun, pagu anggaran KKP tahun 2024 ini sebesar 7 triliun lebih. Lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Pagu anggaran 2024 ini juga menjadi pagu anggaran yang terbesar dalam 6 tahun terakhir kalau tidak salah, mulai dari tahun 2019 kalau dari data dari kami. Untuk itu saya kira kami pun juga dari fraksi Demokrat bahwa pagu anggaran yang meningkat ini betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan dan kesejahteraan nelayan. Serta NTN-nya atau nilai tukar nelayan ini, kami dari fraksi Partai Demokrat juga meminta KKP untuk mengakselerasikan peningkatan untuk kesejahteraan nelayan. Kemudian yang kedua terkait dengan impor garam nasional yang sangat besar mencapai 2,8 juta ton. Hal ini menyerap devisa yang saya kira tidak kecil. Untuk itu kami dari Partai Demokrat pun juga menanyakan bagaimana koordinasi KKP dan Kementerian Perindustrian agar garam industri tidak masuk di pasar. Perlindungan terhadap petani garam dalam negeri cukup lemah karena pasarnya direbut oleh garam industri. Selanjutnya seperti yang disampaikan Pak Edward tadi terkait dengan penyelundupan benih lobster yang terjadi karena satu, pemanfaatan budidaya lobster di dalam negeri masih minim, dan yang kedua, lemahnya pengawasan di area perbatasan karena terbatasnya pos badan karantina. Setiap tahun alam Indonesia menghasilkan benih lobster yang mencapai miliaran ekor tiap namun tidak dikelola dengan baik. Sementara Vietnam setiap tahun mengelola 600 ribu benih lobster yang 100% dari berasal dari Indonesia melalui jalur ilegal Malaysia dan Singapura. Hal ini membuat Vietnam sukses menjadi pembudidaya dan pengekspor lobster besar di dunia berkat Indonesia. Ini saya kira bahwa di mana cara kita berpikir ini, kita yang menghasilkan benih, kenapa Vietnam yang menanam? Kami pun ini minta tolong kepada kementerian untuk menjadi bahan penting kita bersama. Kemudian selanjutnya permasalahan yang sering terjadi di kampung nelayan adalah kemiskinan, sampah, dan masalah lingkungan yang tidak tertata dengan baik. Program Kampung Nelayan Maju atau Kelaju agar diperluas karena tanpa intervensi pemerintah susah kampung nelayan untuk maju. Kemudian yang paling penting juga 50-70% biaya produksi didominasi oleh pakan. Oleh itu kami dari fraksi Partai Demokrat memandang bantuan mesin dan bahan baku pakan akan bermanfaat secara maksimal apabila didukung oleh peningkatan kapasitas SDM pembudidaya. Oleh karena itu kami minta untuk diperbanyak binteknya ini. Ini yang paling penting kayaknya Pak Ketua, usulan kami. Kemudian selanjutnya, menurut data Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah Cina dan dengan sampah sebanyak 398 ribu ton pada tahun 2022. Keberadaan sampah plastik yang semakin meningkat jika tidak segera ditangani akan berdampak pada penurunan hasil tangkapan ikan para nelayan kita. Terakhir, kami dari fraksi Demokrat pun juga terkait dengan target rehabilitasi kawasan mangrove yang akan dilakukan oleh KKP pada tahun 2024, yaitu seluas 100 hektar. KKP mendapat penugasan membenahi ekosistem mangrove yang berada di luar kawasan hutan seluas
64.746 hektar atau 10,15% dari total luasan mangrove kritis seluas 637.620 hektar. Oleh karena itu, sampai saat ini kami menanyakan berapa luasan kawasan mangrove yang berhasil direhabilitasi rehabilitasi oleh KKP, dan kemudian bagaimana kondisinya, berapa banyak yang berhasil dan kemudian berapa banyak yang saat ini gagal. Mungkin itu saja pimpinan dari kami fraksi Partai Demokrat, dari catatan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.